Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga di zaman. Sahabat RSIA Al-Islam yang terhormat Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan kembali membahas terkait dengan nama-nama baik Allah Subhanahu wa ta'ala yang Asmaul Husna, dan insyaallah yang akan kita bahas adalah nama Al-Muhaimin. Al-Muhaimin adalah salah satu nama yang paling agung bagi Allah, yang artinya yang maha memelihara. Dalil yang menunjukkan nama ini disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi dalam surat Al-Hasr ayat ke-23. Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabir Subhanallahi Amma Yushrikun. Yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maka nama yang agung ini, Al-Muhaimin, adalah yang mengetahui rahasia-rahasia segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada, yang ilmunya meliputi segala sesuatu yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka, meskipun sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Dan di antara makna Al-Mu'min yang lain yaitu Allah Al-Hafiz, yang menjaga, memberikan keamanan, menyaksikan dan mengawasi amalan perbuatan makhluknya. Dan seorang hamba dianjurkan berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, karena binatang pun demikian, ya, induk binatang pun demikian terhadap anak-anaknya. Demikian pula makhluk Allah yang bernama manusia, yang berakal lebih pantas untuk bersifat dengan sifat ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam sebuah hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, si ibu ini mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena sangat lapar, kedua anak ini melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu ini belum dimakan, ya. Si ibu sejenak memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dengan penuh kasih sayang, roti sepotong yang menjadi bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu rela menahan lapar demi anak-anaknya. Peristiwa ini diceritakan Aisyah kepada suaminya Rasulullah SAW. Beliau kemudian berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Ya. Bayangkan, ya, bahwa kasih sayang Allah itu melebihi, gitu kan? Ya, kasih sayang yang dikisahkan, ya, dari kisah tadi, kasih sayang seorang ibu yang memelihara anaknya, dan pemeliharaan Allah lebih dari kisah itu. Inilah salah satu bentuk konsekuensi, ya, dari nama, bentuk konsekuensi dari nama ini yaitu memiliki sifat memelihara terhadap apapun bagi mereka yang mengenal nama Allah Al-Muhaimin. Terlebih di masa sulit ini, ya, yang dihadapi oleh umat manusia tatkala dilanda oleh pandemi gitu. Dengannya banyak, ya, di antara manusia ini yang sakit, kesulitan dan kesusahan. Maka inilah momen yang tepat untuk beribadah
dengan nama Al-Muhaimin untuk memperhatikan dan memelihara mereka yang lemah serta mengasihinya, dan menjadi pahala yang berlipat ganda ketika berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang penuh dengan keberkahan. Karena setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak di akhirat, di hari kiamat, dan merupakan sebagai konsekuensi dari seorang hamba yang beriman dengan nama Allah Al-Muhaimin. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam praktek bekerja pun bisa, ya, dengan kita senantiasa mempraktekkan nama Al-Muhaimin ini, dengan kita memelihara, memberikan perlindungan kepada pasien-pasien yang kita layani. Jadi perlindungan, pemeliharaan yang kita lakukan adalah bentuk ya, kita memahami Allah, atau bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT yang mempunyai gelar Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara. Wallahu a'lam bishawab, yang benar datangnya dari Allah SWT, yang salah datangnya dari saya sendiri sebagai seorang hamba. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.